gimana Pak rasanya? Geli-geli. Geli-geli. Enak, Neng. Iya. Ya, ini treatment and air candle namanya. Oh. Buat ngebersihin telinga. Oh, namanya air candle. Oh, kadal, Neng ya. Bapak Rusman sangat layak mendapatkan bedah rumah dari GTP sebab penghasilannya cuma cukup untuk makan sehari-hari. Bekerjanya sehari-hari pencari tutut. Rumahnya juga sangat layak lah untuk dibedah. Kadang kalau misalkan hujan suka bocor, kayaknya udah nggak layak banget untuk ditempatin. Dan sangat bersyukur dan terima kasih khususnya kepada tim bedah rumah. Mudah-mudahan dengan ada acara bedah rumah ini, saya sangat mengapresiasi kepada GTP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, akang-akang lagi ngapain nih? Ngompon. Lagi ngompon namanya? Iya. Oh iya Pak, aku harus ketemu Pak Rahmat nih. Oh, iya. Di mana Pak Rahmatnya? Di dalam. Di dalam ya? Ya udah aku ke dalam dulu ya. Iya. Makasih Kang. Iya. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Halo Pak. Iya. Aku Hana. Gimana nih Pak? Sudah sejauh mana prosesnya? Untuk rumahnya sih aman ya. Walaupun kemarin kita mulainya juga udah terlambat banget ya. Iya, jadi... Tapi ini progresnya lancar. Ini Alhamdulillah. 70% lah ya, sedikit lagi. Kemarin tuh ruang tamunya nggak gini, Pak. Kemarin belum ada ruang tamu sih. Cuman kayak ruang keluarga gitu doang. Ada, cuman mungkin apa tata letaknya. Iya, yang salah itu ya. Masih belum dibenerin. Pakai helm dulu ya. Oh, iya, Pak. Biar safety kita. Lanjut ya Pak, ya. Aku mau lihat yang lain. Lihat yang lain, boleh. Oh ini udah jadi kamar ya Pak ya? Ini ya udah, ini tinggal masang wallpaper sebelah sini. Oh pakai wallpaper. Aku kasih warna pink nih buat anaknya cewek itu. Oh iya, buat Desi. Iya sih, Dejok. Biar dia mau tinggal lagi di sini sama bapak sama ibu. Iya betul. Mudah-mudahan mau. Iya kemarin tuh mana ada binatang masuk, suka banyak ayam. Kemarin saya lagi di sini ada ayam Pak. Aku bantuin apa nih Pak? Ini yang di depan aja dekat sini. Lagi ngecat area dapur. Halo Kang, aku mau dong Kang bantuin. Gimana nih Kang caranya? Berat banget ya Kang? Oke, pelan-pelan aja. Ini kita dasarin sekali dulu, setelah kering nanti kita timbang lagi biar rata. Oke, kasih akangnya, boleh. Kang, makasih Kang, udah boleh bantuin. Lanjutkan kerjanya, semangat. Semangat. Nah, untuk kamar mandi. Wih, ya. Udah ada kamar mandinya, bagus banget Pak. Alhamdulillah. Kamar mandi itu posisi untuk dapur, sampingnya. Ya. Dapur ya Pak ya? Nah. Alhamdulillah. Lewat sini, aku lewat sini. Nah ini kelihatan untuk modul luarnya ya, bentuk sudah kelihatan, warna sudah kelihatan. Oh iya, sesuai sama desain yang di situ ya Pak ya? Paling rubah-rubah dikit. Oh biasa. Iya. Ini kira-kira berapa lama lagi? Insya Allah ya, aku harap sih jam 9, jam 10 udah kelar. Amin, insya Allah. Oke semangat Bapak Rahmat, oke. Makasih Pak Rahmat ya. Semoga cepat selesai nih. Amin. Semangat Akang-akang. Ya. Helmnya aku kembaliin. Oke, makasih. Iya, aku lanjut dulu ya Pak ya. Ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum. Ya. Bapak dan Ibu akan punya rumah yang baru. Nah,
pastinya ibu dan bapak juga harus merubah penampilan jadi lebih baru dan lebih segar. Ibu udah pernah ke salon sebelumnya? Belum. Belum. Ini pengalaman pertama ya? Iya. Ya. Silakan. Ibu. Sambil mandi, makasih ya. Ngapain nih? Dicuci dulu rambutnya. Oh. Aduh. Indah ya Mbak. Terus ini udah miring sih, mau diapain nih? Ini kupingnya mau dibakar Pak. Apa Neng? Dibakar Neng? Masa dibakar Neng? Udah Pak, kita perawatan telinga mau semua bersihin telinga. Oh caranya? Iya pakai alat. Oh pakai alat. Kirain Bapak kuping Bapak dibakar nih. Kapan-kapan ajakin mamah ya. Amin. Biar hilang pegelnya. Aduh. Gimana Pak rasanya? Geli-geli. Geli-geli. Geli enak Neng. Iya. Ya, ini treatment and air candle namanya. Oh. Buat ngebersihin telinga. Oh, namanya? Air candle. Oh, kadal Neng ya. Kadal mah di hutan. Eh, apa tadi Neng? Air candle. Oh, air candle. Iya. Neng nih. Terima kasih Neng, enak nih. Alhamdulillah. Yuk, Bapak Ibu, kita samperin. Rizal sama Bu Dari. Halo. Ganteng banget. Wah, makin ganteng ya Pak anaknya ya. Rido. Rido diapain tuh rambutnya Pak? Ada jalan kutunya. Ya, Bapak kasih lihat tuh. Ada jalan kutunya lagi. Ada jalan kutunya ya Pak. Keren. Ibu, kalau ibu coba salaman sama Bapak. Halus nggak tangannya Pak? Salaman tangan ibu. Ya udah kalau gitu, sekarang habis ini kan kita udah selesai nih di salon. Udah rapi-rapi, udah makin ganteng, udah makin cantik. Udah pada lapar belum? Lapar ya? Iya. Lapar. Yuk kita jalan untuk makan ya. Ya. Saya bilang, Kamsyah ini dah, ya terima kasih banyak, seperti itu. Kalau kata kita mah, hidup jam sumping. Iya, kalau gitu daripada kelamaan kita ngobrol sini, ini juga depan pintu kan, gak enak ngalangin yang lain. Kita duduk aja yuk. Ya langsung aja. Oh, wah, ini makanannya udah banyak banget. Disiapin makanannya. Aku yang Selamat malam. Selamat malam. Selamat datang di Canggih Aci Bubur. Wah, apa itu? Ini sup dari ayam, namanya samgyetang. Apa itu samgyetang? Pakai ginseng sama buat kesehatan juga bagus. Oh, bagus buat kesehatan tuh. Pas banget tuh Bapak, ginseng. Ibu tuh kalau habis kerja capek, makan yang kayak gini enak banget ya Mbak ya. Iya. Kalau ini mau nanya, boleh nggak? Oh, boleh, silakan Bapak. Kalau habis makan masakan Korea,
bisa bahasa Korea enggak akhirnya? Bisa apa? Bisa. Oh gitu. Jadi kalau habis makan masakan Korea, jadi langsung pasti berbahasa Korea ya? Aku mau nanya dong sama mbaknya, kalau misalnya mau ngomong selamat makan dalam bahasa Korea apa? Selamat makan, masike tisipsio. Masike? Masike tisipsio. Tisipsio. Yeah. Oke, nanti masike kita ngomong itu bareng-bareng biar kita lancar bahasa Koreanya ya. Kalau gitu terima kasih, Mbak. Ya, kamsahamnida. Terima kasih. Ayo, apa tadi? Apa katanya? Kisipki? Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Oke. Ya udah, kalau memang tadi omongannya lupa, nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh lupa adalah berdoa dan mengucap syukur untuk hidangan yang ada di depan kita. Ya udah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin? Sama-sama aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bapak Ibu, nanti supaya nggak kotor tangannya tadi kan habis aktivitas juga, jangan lupa dibersihin terlebih dahulu menggunakan tisu basah ya. Kirain Bapak ini coklat, Neng. Coklat? Dibungkus soalnya ya, Pak ya. Tisu basah ini, Pak. Ada, ayo silakan dimakan. Bapaknya nanya tadi itu apa? Yang mana tuh? Makannya. Oh, si Bapak itu sumpit namanya, Pak. Sumpit ada yang dari besi ya, Nek? Iya, sumpit ada yang dari besi. Bisa gak? Ya, aku ajarin. Bapak gak pernah, Nek. Gak gitu nih, Tasya kasih lihat. Iya, coba. Ini, Nek. Ini boleh. Makasih. Aku tangan aja, udah biasa. Maaf ya, Nek. Gak apa-apa. Tadi kan udah cuci tangan juga pakai tisu basah. Iya, Ibu. Silakan. Pedas nih lah. Robert Corrie. Tahu ngomong apa dia punya banyak. Banyak. Jadi makan tutup terus. Iya iya. Buka dulu itu kompo. Oh, ada susu. Cheers. Berasa orang kaya.